Hai, gue Bodi. Assalamualaikum teman-teman Budi, apa kabar? Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini supaya gue bisa terus memberikan informasi menarik dan berguna untuk kalian semua. Kemudian komen dan like kalau kalian suka video-video semacam ini. Kemudian share ke semua media sosial yang kalian punya. Dengan demikian, kalian membantu agar channel ini berkembang dan terus berkembang. Teman-teman Budi, ini bukan video ASMR. Gue cuma mau nunjukin makanan yang gue suka, yaitu sate Padang. Tonton terus ya videonya. Di bagian akhir, gue bakal kasih tahu di mana gue beli sate Padang ini.
Nah, kalian pasti penasaran kan di mana gue beli sate yang enak ini? Gue belinya di Ragunan. Ini dia letaknya, tepatnya di depan pintu gerbang masuk Ragunan, di seberang jalannya. Sate ini namanya Sate Padang Ajo Ete. Nah, ntar gue cariin deh nomor teleponnya biar kalian bisa pesan juga. Gue taruh di description ya. Harga cukup terjangkau, Rp22.000 satu porsi, setengah porsi Rp13.000. Hari ini gue beli dua bungkus deh, satu yang satu porsi, yang lainnya setengah porsi. Tuh lontongnya banyak ya. Nah, pembedanya hanya di satenya aja sih. Satu porsi itu 10 tusuk, yang setengah porsi hanya 5 tusuk. Nah, ini nih yang istimewa, bawang gorengnya banyak. Penasaran mencoba? Langsung aja datang ke Sate Ajo Ete ini. Well, makasih untuk kalian semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan membantu gue membangun channel ini supaya terus berkembang. Terus jangan lupa juga komen down below supaya gue bisa terus semangat bikin video-video untuk kalian semua. Dan kalau memang suka dengan video-video semacam ini, jangan lupa di like. Oh iya, jangan lupa juga di-share ke semua media sosial yang kalian punya supaya yang lain juga tahu tentang video ini. Budi pamit ya. Dah.